Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Mang dengan seputar tutorial yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu cara membuat ayunan. Di sini saya sudah siapkan tempat gantungannya, yaitu menggunakan besi holo 4x4, dan untuk palangan bagian atasnya menggunakan pipa galvanis dengan ketebalan 2 mm ya, dengan ukuran di bagian bawahnya 90 cm ya, dan panjangnya 180 cm. Baiklah, setelah kita pastikan sudah presisi di bagian bawahnya, kemudian kita perkuat lasnya di bagian atas ya. Kemudian kita skor seperti ini. Baiklah sahabat, setelah selesai kita skor, kemudian kita buatkan untuk gantungannya ya. Jadi gantungannya ini kita potongkan besi 14 seperti ini, atau besinya menyesuaikan lubang daripada lahernya ya. Jadi gantungannya bentuknya seperti ini. Kita pasangkan lahar di sisi kiri dan sisi kanannya. Baiklah, setelah tempat laharnya sudah kita buatkan, kemudian untuk gantungan di kursinya kita buatkan cincin seperti ini ya. Ini tujuannya supaya nanti dia bermain ya, tidak kaku atau tidak kengkeng ya, cowok-cowoknya tidak kengkeng ya. Baiklah, setelah selesai kita buat gantungan untuk di kursinya, kemudian di sini saya sudah siapkan untuk yang di lahernya ya. Jadi yang di lahernya ini kita buat seperti ini, disesuaikan lingkaran daripada lahernya. Dan yang saya gunakan di sini besi 10 ya. Kemudian kita las saja di lahernya seperti ini. Sebenarnya dilingkari dulu dengan strip lebih bagus, tapi kebetulan nggak sempat ini ya. Jadi kita buat saja seperti ini. Tapi intinya dengan cara seperti ini, kalau ada kerusakan di lahernya bisa diganti ya. Baiklah, setelah kita pastikan sudah mantap, sudah dicoba, kemudian kita pindah ke sesi pengecatannya. Saking maremnya arek-arek kamu. Baiklah sahabat, sebelum kita beranjak, seperti biasanya saya minta kepada sahabat-sahabat
untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi untuk berbagi selalu kepada sahabat-sahabat ya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.